Salam sehat selalu buat semua pendengar RRI. Pak Ivan, ini posisinya di mana saat ini? Ini sudah di Bajawa, pusin lagi di Bajawa sekarang. Oke, baik. Pak Ivan, terlebih dahulu kami tim Lintas ND Pagi mengucapkan profisiat ya. Festival Wolobobo akhirnya ini masuk top 100 scan 2022. Ini luar biasa sekali ya. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa dari 319 usulan, itu hanya 171 kegiatan yang layak presentasi di depan kurator dan kemudian terpilih ya top 10 dan 100 kegiatan Ken dari 34 provinsi se-Indonesia dan Wolobobo ini terpilih, Pak. Apa yang menarik nih dari Wolobobo dibandingkan dengan yang lainnya menurut Anda ya sehingga ini bisa masuk menjadi top 100 Ken 2020, Pak? Memang dari kriteria-kriteria yang masuk dalam KN itu memang pertama itu adalah inovasi, kemudian media planner-nya seperti apa. Memang yang kita angkat dalam KN ini lebih pada kolaborasi dan inovasi dalam festival, yaitu kita memadukan antara jalan kaki dengan beberapa festival. Jadi festival seperti Tenun Ikat, kemudian Art Market, Parade, nah itu kita gabung menjadi satu festival begitu. Oke, jadi festival ini akan ada jalan kaki begitu ya, menuju ke puncak Wolobobo. Nah, apa saja yang ditampilkan sepanjang kemudian wisatawan ini datang mengunjungi dan juga yang mengikuti event ini, Festival Wolobobo ini, apa yang disuguhkan oleh teman-teman panitia untuk Festival Wolobobo ini, Pak Ivan? Memang untuk festival ini, ngomong angkat Wolobobo, kita akan siapkan camping, atau disebut dengan culture camping. Jadi sebelum dimulai jalan kaki, pada besok paginya, malamnya kita ada rencana kita camping di puncak Wolobobo. Dari sore itu kita sudah bisa menikmati sunset, dan juga ada pementasan budaya yang terjadi di puncak Wolobobo. Nah, selanjutnya pagi kita pelepasan peserta jalan kaki menyusuri kebun kopi, kemudian kebun bok dan bambu, dan beberapa menyinggahi beberapa kampung sehingga terjadi interaksi antara peserta jalan kaki dengan warga sekitar gitu, dan warga di sekitar kampung gitu. Oke. Baik, jadi ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dipersiapkan begitu Pak Ivan ya, menuju Festival Wolobobo pada September nanti 2020 ya, bukan begitu? 2022 maksud betul. Kami. Nah, ini Pak Ivan ya, inovasi kemudian media plan culture camping juga ini disiapkan ya oleh teman-teman panitia. Nah, ini sudah dipersiapkan mulai saat ini kah atau seperti apa ini Pak Ivan? Iya, betul. Memang kita persiapkan sih sejak dari waktu kita mengajukan ke KEN itu sudah kita menyiapkan, karena ketika kita presentasikan ke KEN itu acaranya sudah fix gitu. Kemudian kita mulai dengan pertemuan para komunitas di lintas sektor itu, pelaku-pelaku kreatif, kemudian pelaku olahraga, kita mendiskusikan kira-kira kegiatan apa sih yang mau kita angkat. Nah, kemudian pada Januari kemarin, kita bersama kurator nasional yang mendampingi kita, menyusun agenda-agenda apa, mulai dari awal itu penyiapan konten untuk promosinya yang kita masuk dalam media planner tadi. Jadi itu yang sekarang sedang kita garap untuk konten-konten untuk kita masukkan dalam publikasi. Kira-kira berapa lama ini festival akan berlangsung pada September nanti? Kalau kita hitung secara keseluruhan itu bisa satu bulan, karena kita ada pra-festivalnya. Jadi pra-festival itu kita akan buat festival di festival kecil di beberapa titik, destinasi. Nah, nanti puncaknya akan terjadi di Bajawa dan di Wolobobo. Dan ini siapa-siapa saja yang dilibatkan, Pak? Yang akan terlibat ini memang pertama masyarakat yang ada di destinasi, karena mereka akan menyelenggarakan festival kecil di sana, kemudian pelaku tenun, komunitas tenun,
kemudian komunitas perajin bambu atau komunitas bambu secara keseluruhan, kemudian pelaku ekraf, karena kita ada art market. Jadi ekraf ini kita akan buat seperti pameran, dan pameran yang akan terjadi itu berupa workshop. Workshop di mana para pelaku juga ada terjadi pembagian apa ya, share pengetahuan terhadap pengunjung. Oke, baik. Dan yang akan ditampilkan ini buatan ngada, pure buatan ngada, ataukah boleh dipamerkan ya, itu hasil-hasil kreativitas dari daerah-daerah lain yang ada di Flores, Pak? Untuk pameran itu kita akan mengundang semua pelaku ekraf yang ada di Flores. Oh, di Flores. NTT, kalau kita harapkan dari NTT, karena kita akan melibatkan juga dengan Dekranas, Dekranas di NTT. Iya. Kita akan memilih atau mengkurasi kira-kira kabupaten-kabupaten mana atau pelaku-pelaku mana yang kita libatkan dalam pameran atau workshop itu. Baik. Dan yang akan diundang nanti siapa-siapa saja, Pak? Nanti yang undang pertama itu pelaku ekraf, kerajinan, kemudian pelaku tenun, kemudian kerajinan-kerajinan bambu, dan ya juga yang kuliner, bahan-bahan yang sudah siap siap ditampilkan gitu. Oke, baik. Pak Ivan, ini Kemenparekraf Republik Indonesia ini mulai melirik Flores ya untuk ajang-ajang nasional. Salah satunya adalah Festival Wolobobo yang nantinya akan diselenggarakan pada September mendatang. Dan festival ini berdekatan ya dengan event besar dunia. Ini penyelenggaraan pelaksanaan KTT G20 ya di Labuan Bajo pada Oktober. Jadi September-Oktober ini berdekatan ya. Apa goal yang ingin dicapai ini oleh pemerintah Kabupaten Ngada dengan penyelenggaraan Festival Wolobobo dalam kaitannya dengan pelaksanaan GTT ke-20 nih, KTT 20, G20. Iya, memang kita sengaja memilih berdekatan dengan G20 biar publikasi tentang Ngada atau tentang Flores itu biar lebih kencang gitu. Karena G20 kan di Labuan Bajo menjadi set event, jadi kita harapkan bahwa event-event yang berdekatan dengan acara G20 itu juga sama-sama terangkat. Karena pada saat itu banyak media-media asing yang hadir atau utusan-utusan dari berbagai negara akan hadir di Flores. Maka kita memanfaatkan momen itu untuk mempublikasikan. Maka kita menyiapkan konten dan media planner secara baik. Dan itu juga terlink dengan media-media yang akan meliput di G20. Jadi kita harapkan bahwa publikasi tentang Flores, tentang Ngada ini bisa akan lebih kencang gitu. Oke, jadi Ngada Wolobobo ini kepercik begitu ya, keberuntungan ini ya, supaya bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas begitu. Baik, Pak Ivan, ini Festival Wolobobo, apakah ini pertama kali diadakan di tahun 2022 ataukah sudah pernah diselenggarakan di tahun-tahun sebelumnya, Pak? Sebenarnya Festival Wolobobo, nama Wolobobo sendiri kita baru buat selenggarakan yang pertama. Sebenarnya kalau secara konten, itu sudah kita buat dulu dengan nama Inerie. Inerie, ya. Dia agak mirip-mirip dengan kontennya. Tetapi kalau ini kita sudah mengkolaborasikan dengan Kementerian Pariwisata. Jadi kita mengikuti kriteria-kriteria yang ada di Kementerian Pariwisata. Sehingga kita banyak melakukan inovasi dan perbaikan-perbaikan sesuai dengan kebutuhan dari Kementerian Pariwisata gitu. Baik, Pak Ivan, setelah nantinya akan diselenggarakan pada September 2022, apa harapan kedepannya terkait dengan Festival Wolobobo ini, Pak? Baik, kita harapkan bahwa Festival Wolobobo ini itu akan dilakukan secara rutin, tetap tiap tahun. Dan kita harapkan dari Wolobobo ini bisa ada festival-festival lain yang ada di sekitar Bajawa atau di Flores. Ya mungkin ke kontes Bajawa, di Ngada. Maka kita akan ada beberapa festival lain lagi. Yang kecil misalnya saat ini misalnya tenun, kita masih gabung dengan festival Wolobobo. Ya mungkin ke depan tenun, kopi, kita akan membuat festival sendiri lagi. Ya juga ini untuk merangsang pelaku-pelaku ekraf yang ada di Ngada,
untuk roadshow umumnya bisa menyelenggarakan sendiri festival-festival itu dengan mengharapkan agar bisa didukung oleh Kemenpar lewat KN nanti. Jadi ini merupakan ajang pembelajaran bagi kita, terutama pelaku-pelaku aircraft yang bisa menyelenggarakan event agar mendapat pembelajaran bagaimana menyelenggarakan event sehingga ke depan mereka bisa melakukan event sendiri. Oke. Gitu. Baik, Pak Ivan, terima kasih untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Baik, sukses. Terima ya, kasih. Segala rencana, perencanaan yang sudah dibuat bersama teman-teman panitia lokal untuk kepenyelenggaraan Festival Wolobobo 2022 yang akan diselenggarakan pada bulan September nanti. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Pro 1 RRI ND, kanal inspirasi.